Anda sering tidak bisa menyampaikan apa yang Anda pikirkan. Misalnya, ketika ada pertanyaan yang harus dijawab spontan. Anda tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, tetapi Anda sulit untuk menjelaskannya, bukan? Nah, inilah akibatnya bila di dalam CPU, Central Processing Unit atau Unit Pemrosesan Pusat yang ada di dalam batok kepala, kerap terjadi proses-proses pikiran yang berlangsung secara paralel. Terkadang, pada saat yang bersamaan Anda bisa memikirkan belasan hingga puluhan hal yang bisa saling terkait satu sama lainnya atau tidak berkaitan sama sekali. Sedemikian percabangnya proses-proses pemikiran di dalam kepala Anda sampai-sampai Anda sempat terpikir untuk berkonsultasi dengan orang pintar untuk menemukan pemecahannya. Nah, Anda harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan Anda seperti ini bukan tanpa maksud-maksud tertentu. Maknai saja bahwa keterbatasan-keterbatasan Anda adalah sekaligus juga kelebihan-kelebihan Anda. Sangat tergantung dari perspektif mana Anda melihatnya. Walaupun demikian, ada beberapa saran-saran dari untuk dapat terapkan dalam komunikasi lisan. 1. Fokus. Ketika Anda terlibat dalam suatu diskusi, fokuskan perhatian Anda sepenuh-penuhnya pada topik yang sedang dibahas. Perhatikan kata per kata yang keluar dari mulut pembicara, khususnya bila perhatiannya sedang tertuju kepada Anda untuk mencari inti dari apa yang dikatakannya itu. 2. Hindari pertanyaan. Hindari menjawab pertanyaan jika Anda tidak merasa benar-benar yakin atas pemahaman yang Anda miliki terhadap inti pertanyaan tersebut. Namun, di sisi lain, jika Anda memiliki pemahaman terhadap inti pertanyaan, buang segala keraguan untuk menjawab. 3. Hemat kata banyak rezeki. Nah, susunlah jawaban dengan kata-kata yang sehemat-hematnya. Tentunya, Anda harus memiliki kosakata yang cukup untuk mampu memilah kata-kata yang tepat agar bisa menjawab seefisien mungkin. 4. Perbanyak bekal pengetahuan. Sekalipun Anda tidak sedang berada dalam suatu diskusi, adalah langkah yang tepat untuk selalu memperbanyak bekal pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi Anda. Hal-hal ini bisa dilakukan dengan banyak-banyak membaca, menonton tayangan-tayangan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan melatih diri untuk menyusun kalimat-kalimat tanggapan sehemat mungkin. Nah, jadi berlatihlah untuk bisa mencapai kemampuan berkomunikasi lisan yang lebih baik. Tapi jangan terlalu memaksakan diri jika memang bukan di situ letak kekuatan Anda yang sesungguhnya. Mungkin Anda adalah tipe orang yang lebih mampu menyampaikan pikiran lewat tulisan.